Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nizam nak sharekan apa itu RAIS. Okey, RAIS, mudahnya RAIS ni sebenarnya dan dia kelebihan kita. Okey, kita nak tengok apa yang kita sebenarnya kita dagangkan dalam RAIS. Kita tengah dekat performance detail. Okey, ini account saya. Saya dah invest banyak RM3,040.80. Market return saya adalah RM126.16. Reward saya sebab saya dah refer orang lebih kurang dalam 6 orang. Okey, maknanya account total saya adalah RM3,196.96. Clear? Kita share gila-gila depan ni apa yang ada. Dan bagaimana sebenarnya kita nak tahu apa yang kita invest? Okey, saya gunakan account portfolio adalah moderate. Maknanya saya ada amanah saham imbang 2. Okey, amanah saham imbang 2. Okey, amanah saham imbang 2 ni portfolio dia tuan-tuan boleh tengok, saya dah sharekan dulu kan. Okey, tapi dah nak tengok. Okey. Dengan nilai yang saya ada RM3,040.80, bermaknanya tuan-tuan, dengan nilai ni RM3,040, sebenarnya saya telah memiliki RM33,393.15528. Itu adalah unit yang saya beli daripada amanah saham imbangan 2. Okey, amanah saham imbangan 2. Saya beli unit. Setiap kali kita beli unit, dia akan tercatat kat sini. Dan unit ni apabila dia tersimpan, dia akan calculate dengan harga semasa. Inilah harga semasa yang ada, iaitu RM9, tak sampai 10 sen kan. Di bawah 1 sen ni kan. RM9,420. RM 9 sen. Kena ingat 9 sen ke 90 sen? 90 sen. Sorry. Ini kadang-kadang pening juga kan. Okey, 94 sen. Okey, jadi dia memang dalam dalam portfolio net bersih dia akan bermain dengan 4 angka digit . Itu sebab kita main saham dia memang ada 4 angka digit. Okey, ini. Jadi nilai saya semasa saya sekarang ni saya dah profit lebih kurang berapa? Tuan-tuan tolak sendiri, saya dah profit lebih kurang RM126.16. Ini benda yang real. Sebab tu kalau tuan-tuan nak main, tuan-tuan kena tahu sebenarnya apa yang tuan-tuan dagangkan. Okey, dan kaedah yang saya gunakan dekat dalam moderate adalah menggunakan kaedah cap, iaitu cost averaging plot. Di mana mudah saja saya nak tunjukkan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan lihat dekat sini. Saya buka dekat sebulan. Okey, apa saya tunjukkan tuan-tuan? Tengok saya punya yang bergerak ni kan. Nampak tu yang 16 bulan. Okey, tuan-tuan tengok. Apabila 31 hari bulan, harga net turun. Dekat sini, apabila market turun di sini, inilah sebenarnya market untuk kita beli dengan harga murah. Dan bila dia naik, kita dah profit. Sebab tu saya profit banyak sebenarnya. Dan kita sekarang dah turun kat sini 25 hari bulan dan dia naik balik. Dan kita jangkakan pada hari Isnin, hari Selasa dia akan turun dan kita waktu tu kita akan buat pembelian. Teknik ni sebenarnya adalah visualization yang saya lakukan melalui net price setiap hari. Dan sebab apa kita tak ada sebenarnya performa market ni kita boleh tengok. Macam dekat Wahid kita boleh tengok lah kan. Dekat sini tak ada. Kita tengok performance saham-saham yang mereka laburkan. Dekat situ yang kita akan buat. Okey. Kalau penerangan saya tak memahamkan, tolong beritahu saya. Saya akan sharekan balik. Okey, terima kasih.